Ya, gerbang Tol Senayan dan Pejombongan Jakarta jadi korban aksi rusuh di sekitar gedung DPR pada Selasa malam. Kerusakan yang dialami dua gerbang tol tersebut mengakibatkan Jasa Marga selaku operator jalan tol mengalami kerugian. Dan untuk mengetahui besaran kerugian dan langkah perbaikan gerbang tol yang rusak, telah tersambung melalui sambungan telepon kami dengan Ira Susianti, Marketing and Communication Department Head PT Jasa Marga Regional Jabodetabek, Jawa Barat. Selamat sore, Ibu Ira, bisa diceritakan kepada kami bagaimana kerugian yang dialami oleh PT Jasa Marga akibat kerusakan pintu tol Pejompongan ini? Selamat sore, Mas. Betul sekali, akibat dari aksi demo kemarin, pada tanggal 24 September 2019, ada dua gerbang tol kami yang mengalami kerusakan, yaitu gerbang tol Senayan dengan gerbang tol Pejompongan. Namun demikian, setelah aksi demo sudah mulai berkurang, pukul 6 tadi pagi, gerbang tol Senayan sudah bisa dioperasikan secara normal. Oke. Okay. Untuk gerbang tol Pejompongan? Pejompongan jam 12:15 yang tadi, itu juga sudah beroperasi normal. Jadi jalurnya sendiri untuk arah ke Tomang dibuka pukul 03:19. Dan yang ke arah Cawang dibuka pukul 04:41. Untuk kerusakannya, jadi jalurnya itu dibuka lebih dulu, baru kemudian dua gerbang tersebut. Untuk kerusakannya sendiri, seberapa parah sebetulnya, Bu, persentase dari kerusakan yang diakibatkan ini? Dua gerbang tol kami itu yang rusak adalah seluruh peralatan tol, kemudian sarana dan prasarana pendukung, serta aset yang ada di situ ya. Kalau sarana dan prasarana tol itu seperti gardu tol otomatisnya, alat sensor, kemudian pelangnya, kemudian ada display tarif dan golongan yang biasa ada di belakang GTO itu, dan lain sebagainya, termasuk CCTV. Kemudian di lajur itu terjadi pengerusakan terhadap rambu dan marka-marka jalan, kemudian guardrail, pagar pembatas, MCB atau water barrier itu dibakar, kemudian pagar-pagar di sepanjang koridor jalan tol yang ada mendekati lokasi maupun sekitarnya itu dicoret-coret. Oke, apakah kemudian dengan dibukanya, kapan kira-kira pintu tol ini bisa beroperasi dengan layak lagi? Karena kalau sekarang kan bisa beroperasi normal, tapi ada beberapa kerusakan begitu di berbagai sisi. Kalau gerbang tol Senayan sudah dioperasikan dengan baik dan yang masih dalam perbaikan hanya OAB-nya. OAB itu Oblique Approach Boat. Kalau Mas pernah lihat ada gerbang yang suka miring-miring itu namanya OAB. Dua OAB-nya belum berfungsi. Tapi untuk gerbang utamanya itu sudah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang sebelumnya. Kalau untuk gerbang tol Pejompongan, karena memang kemarin terjadi pembakaran di lokasi gerbang tersebut, artinya ada longboot, ya, tempat istirahatnya petugas kami dan lain sebagainya itu terbakar. Sehingga kalau untuk perbaikan aset kan agak lama ya, Mas. Tapi kami perkirakan mungkin dalam waktu 2-3 hari ini selesai. 2-3 hari ini perbaikan selesai. Untuk antisipasi, karena sampai sekarang juga kami masih mendengar demo masih terjadi begitu di depan gedung DPR dan juga yang mengarah ke pintu tol Pejompongan ini. Antisipasinya kemudian agar massa tidak kembali merusak pintu tol, apa yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga? Betul, kami memantau di lapangan saat ini masih terjadi aksi demo oleh para pelajar. Jadi nampaknya ini lebih banyak kepada anak-anak siswa SMA ya, bukan mahasiswa. Kami saat ini sudah menambah petugas Kamtip, keamanan dan ketertiban itu, ditambah lagi bekerja sama dengan pihak kepolisian, yaitu menurunkan personil Brimob untuk menjaga-jaga di lokasi yang rawan terhadap kejadian kemarin. Baik, Ibu Ira Susianti, Markom Head Jasa Marga Jabodetabek Jabar, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih, Bu.